Hujan berintensitas tinggi melanda sejumlah wilayah di kawasan Bandung Raya pada Kamis 25 November 2021 sore. Salah satu lokasi yang digenangi air ialah kawasan Cibaduyut, Kota Bandung dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Bandung. Seorang pedagang pecel lele yang lapaknya juga terendam banjir mengatakan bahwa hal tersebut sudah biasa dan seolah tanpa ada solusi. Menurut keterangan yang disampaikan jurnalis di Jabar ID, sejumlah kendaraan bermotor, khususnya kendaraan roda 2, banyak yang gagal melintasi genangan air karena mogok. Dari pantauan jurnalis di Jabar ID Gani Kurniawan, lokasi Jalan Cibaduyut Raya, tepatnya di bawah terowongan Tol Purbalenyi, memang kerap menjadi langganan banjir. Hujan deras terjadi. Di sini banyak kendaraan bermotor, khususnya sepeda motor. Ini banyak yang terjebak hingga mogok dan terpaksa harus didorong ya.